Eh, sing gawe sapa? Bumbune apa? Terasi, terasi, bawang, bawang, uyah, uyah, garam, garam. Padha ae tau yakar garam. Halo guys, ketemu lagi dengan saya tentunya ya Gus Mancir. Oke guys, pada kesempatan kali ini Gusman Cireng akan makan ini guys, segar-segaran guys, buah segar yaitu di apa namanya ini? Di rujak ya guys ya. Ini banyak sekali macam buahnya guys. Ini pun juga akan bisa membuat daya tahan tubuh kita itu akan semakin kuat untuk menghindari adanya virus corona guys. Oke. Ya, kita mulai saja guys. Tentunya kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke guys, saya beritahu sekali lagi, buah-buahnya itu banyak sekali, yaitu ada buah pir, ada nanas, kates, pepaya ya guys ya. Kates itu bahasa di daerah kami guys ya. Pepaya dan juga banyak lagi yang lainnya. Oke guys, mari kita nikmati. Singgahin apa? Ya. Singgahin apa? Ya yayangi toh. Oke guys, ini. Sampai rada diduduh nih ya. Oh ya, ini bumbu-bumbunya adalah apa ya? Eh. Ya sing gawe sapa? Bumbune apa? Eh? Ini yang bikin adik saya, guys. Ini dia. Sigit. Dia juga mempunyai channel, guys ya. Channelnya itu apa jenenge? Sigit Cireng Ajaib. Sigit Cireng Ajaib bisa dilihat ya di channelnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali guys buahnya. Bumbu-bumbunya adalah cabai, gula merah, terasi, terasi, bawang, bawang, uyah, uyah, garam, garam. Padha ae tau yakar garam. Ya, garam guys. Ini posisi Gusman Cireng berada di rumah dan waktunya adalah setelah sholat maghrib guys. Kalau siang mungkin iki akan bertambah segar. Karena waktu nganggurnya itu ya jam segini guys. Terus tahu buat dulu. Telur telung jinah apa? Telur til wi. Ini kurang dua ya guys ya sebenarnya. Buahnya yaitu mangga sama dondong. Akan lebih terasa nikmat kalau ada buah itu. Karena ini belum musimnya. Sudah musim tapi kan belum apa namanya ya, belum tuwek, belum tua buahnya itu, masih kecil-kecil. Thank you.
guysnya. Segar guys. No. Entek. Ora bagian kok sing gawe. Ini yang bikin adalah istri dari adik Gusman Cireng guys ya, yang mempunyai channel Cireng Ajaib, Sigit Cireng Ajaib. Jadi nanti tidak saya habiskan untuk mengengei atau membagai yang bikin guys. Oke ya guys ya, saya cukupi sekian saja karena ini membagai yang membuat rujak ini tadi. Kasihan kalau nanti saya habiskan. Sebenarnya bisa Gusman Cireng untuk menghabiskan ini, tapi tidak mentolong. Oke, kita sudahi saja. Kuahnya segar. Dari Gusman Cireng, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusman Cireng. Thank you.